Halo teman-teman, kali ini aku mau bikin puding susu kotak. Ini dia bahan-bahannya. Ini ada susu Indomilk rasa coklat, Milo, Indomilk rasa strawberry, ultra strawberry, sama ultra coklat teman-teman. Dan ini ada satu bubuk agar-agar. Dan langsung aja yuk guys, kita buat. Kita tuangkan setengah sendok teh bubuk jeli guys. Mari kita tuang, kita aduk-aduk. Terus selesai dituang, mari kita aduk-aduk. Sekarang kita aduk-aduk pudingnya guys. Dan kita tuangkan ke cetakan susu kotak yang awal tadi. Tunggu sampai dingin, lalu kita masukkan ke dalam freezer guys. Kita mau tuangkan susu yang kedua guys, ke dalam Milo. Jangan dipencet ya guys. Kita tuangkan. Ini proses yang kedua guys. Kita aduk-aduk susu Milo. Nah sekarang yang ketiga, Ultramix. Sekarang kita tuang ke cetakannya guys. Sekarang kita tuang susu yang keempat, ini Indomilk rasa strawberry. Lalu kita aduk-aduk guys. Ini susu yang kelima guys. Iya, soalnya ini kayaknya susu. Dan ini semua susu yang udah aku bikin jadi jelly guys. Kita hitung yuk. Ini ultra pertama, Indomilk coklat kedua, Milo ketiga, Indomilk strawberry keempat, dan susu ultra strawberry yang terakhir kelima guys. Dan ini semua kita untuk dijadiin nutri gel guys. Sekarang kita masukkan jelinya ke kulkas. Ini dia jelinya. Itu susu Milo, Indomilk strawberry, ultra coklat, Indomilk coklat, dan ultra strawberry. Habis itu kita tunggu sampai beku guys. Yuk kita tutup guys. A few moments later. Hai teman-teman, puding yang tadi kita bikin udah jadi nih. Hai, aku juga. Ini aku rasa strawberry. Ini rasa coklat. Mari kita coba. Sebelum kita makan, kita berdoa dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fim razaqtana wa qina adzaban. Amin. Mari kita coba teman-teman. Ini aku rasanya Indomilk coklat teman-teman. Kelihatannya sih enak ya.
sekarang teman-teman. Ini dia hasil bubuknya. Kita coba yuk teman-teman pudingnya. Bismillah. Enak. Coba yang strawberry teman-teman. Enak teman-teman. Rasanya ini enak. Strawberry ada sedikit manisnya soalnya campur-campur teman-teman. Aku lebih suka strawberry soalnya rasanya kayak lebih ke susu gitu teman-teman. Ini ada agar-agar di dalamnya teman-teman. Ini ada agar-agar di dalamnya. Ini kecampur sama coklat ya teman-teman. Kayaknya ini kalian bisa lihat agar-agar. Sekian dulu ya teman-teman video dari kami. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah.